Pengalaman saya sebenarnya agak kurang dalam benda-benda mistik ni lah. Kurang. Tapi sebabkan saya kena buat program Seram Selebriti ni, jadi saya rasa macam, okeylah, tak apalah, kita cuba. Saya pun jarang syuting cerita-cerita hantu semua ni. Pengalaman tu kurang lah. Tapi ada beberapa pengalaman, experience yang saya ada. Okey, saya nak share pengalaman yang agak mistik jadi pada saya. Benda ni terjadi pada saya masa saya zaman muda lah. Saya belajar masa universiti lah. Saya belajar dan orang muda, budak-budak akal lah. Dan saya ada dua kawan baik yang selalu dengan saya lah. Nama dia Pak An dengan Man. Kita orang decide untuk pergi bercuti. Sebab kita orang KL, saya orang KL. Jadi macam selalu dekat sini. Jadi macam okeylah, kita cakap kita tukangilah, kita pergi camping. So saya okey je. Kita orang muda, jadi saya pun benda-benda aktiviti lasak-lasak ni semua memang saya on je. Jadi macam kawan saya cakap, ajak pergi camping, saya macam okay, jom. So kita nak pergi mana? So saya pergi belah-belah utara. Saya pergi belah-belah utara dengan dua orang kawan saya ni. Jadi kita orang pergi, decide pergi camping lah. Tapi apa-apa kita pergi makan dulu, bro. Satu puan ni, dia punya basem bok dia, mi patah sotong dengan coconut shake dia memang bro, memang terbaik lah. Memang korang kecil liu lah kalau korang makan. Kau ni dari tadi belum makan je kerja kau. Aku selera besar, kena makan bro. Apa kata kita pergi camping? Dah lama tak pergi camping ni. Hah? Ni, cari pot yang ada sungai. Apa? Boleh kita mancing? Macam mana tu bro? Kita pun dah lama tak boleh-boleh mancing bro. Okey lah? Mancing pula. Member dah tiba mancing. Jom lah, Man. Lama. Terus sekali kot. Tapi aku tak terer lah. Terer tak terer tu bakal cerita. Tu aku boleh ajar kau. Semangat semua kena ada tu. Tahu siapa? Betul eh? Ayolah. Okey. Cantik. Bikin ni lah. Macam. Tapi kita nak gimana? Gimana? Utara lah. Tu dia lah pot kita. Tu dia lah. Tu dia. Utara. Utara. Okey, cepat tu. Kita makan kat Melaka. Melaka ada banyak tu, kuih tradisional. Serius. Ada apa bro Melaka? Melaka ada apa? Chicken Melaka, bulu Melaka dia tu. Ada ke batu dan nak makan kuih? Ha. Kau siapa? Air resort oi, pemuasa. Jadi kita orang bertolak siang. So kita orang happy lah, happy. Pergi. Semua normal, tak ada apa-apa lah kan. Tak ada apa-apa, tapi kita tahu yang kita orang akan bercamping di hutan. Dekat satu hutan ni. Saya tak nak bagi tahu kat mana. Kau ni pan saja kan duduk belakang. Nak tidur tu. Aduh, benar aku dua pun tancam weh. Hari tu tukar air gila. Ayolah kau pan. Aku tahu kau confirm nanti kau tidurnya. Macam hari tu. Aku bawa dia pergi makan. Aku drive lah. Lepas tu aku buka aircon. Tak sampai tu lagi dia tidur. Aku dah kata dia lagi tidur. Weh, betul lah kau cakap tu. Dia tidur. Kau tengok. Dia tidur. Tengok tu kan, dia tidur. Aduh. Weh, apa-apa pun. Utara kami datang! Korea! Masa ibu pula dia ni. Pula. So, kita orang start. Jalan, masuk dalam hutan. Kita orang... Sebastilah. Ada bagi salam. Kan? Orang cakap... adab-adab dalam hutan ni kena jaga. Kan? Jadi... Pergi. Sampai... Kena hari lah. Nombor satu. Tidak. Bagi aku rampung.
jual barang ke? Tak. Orang tu cakap, kalau nak aku hutan, kena menteri sini dulu. Tak, kita beritahu ke orang je. Bila tu, yang kamu kena ke kanan tu. Kanan? Kalau yang kiri? Jadi kita jalan. Kawan saya ni buat perangai. Ni buat perangai. Tiba-tiba saya berjalan. Biasanya kita akan jalan tiga orang lah. Sebelah-sebelah. Kan, sebelah-sebelah. Jalan-jalan. Tiba-tiba kawan saya ni hilang seorang. Dia hilang. Saya cakap, mana Man ni? Kan, saya cakap, mana Man? Sebenarnya dah macam dah risau lah. Padahal buat cool. Tak ada. Saya macam ya, kita cari lah. Cari. Ini ikan ni besar-besar. Wait, tu aku minat tu. Ikan besar ni aku boleh cakap. Kalau dapat pancing, saya kena ikut orang berdasar. Tapi aku tahu kalau mana, Man? Ini bukan tepi kau tadi? Tadi memang tepi aku. Tapi sekarang ni dah tahu mana dah. Aduh, macam mana boleh hilang pula tiba-tiba? Man. Bro, tantah. Jangan cakap macam-macam boleh tak? Di dalam hutan ni. Apa kata kita cari, Man? Daripada kita membebe je kita ni. Man! Oh, Man! Man! Tak lupa lah, Man. Man! Masa sentap tu, dia berat. Tarik. Penang aku sendiri, tak lupa tu. Tu lah. Mana dia pergi tu? Cerita, bro. Patah mata kain aku tu. Yang pertama, kawan saya tadi buat lawak, saya dah rasa tak sedap. Kena kau sesat betul-betul dalam hutan ni. Kamu susah. Tu orang ni susah. Alah. Lelah, aku rasa sikit pula. Kawan saya tu ialah mengada-ngada, rupanya dia pergi kencing entah ke mana-mana. Baru dia datang, dia cakap, aku pergi kencing lah ni. Saja saya tak tahulah sebenarnya dia kencing ke tak sebenarnya, atau saya telah dikencingkan oleh dia. Jadi sambung, dia macam nak main-main lah kan. So saya tak suka, saya cakap jangan lah buat benda-benda macam ni, sebab lautan kan, benda ni jangan cakap-cakap, jangan buat benda-benda macam ni. So saya tak tahu apa yang ada. Kenang aku sendiri tak jumpa tu. Wah, mana dia pergi tu? Apa kita nak buat sekarang? Kita dapat polis tak? Tak. Kita panggil raja hutan je lah. Ha? Raja hutan? Kenapa korang ni? Man, mana kau hilang, Man? Kau pergi mana? Kau ni betul, Man. Apa hal kau, Man? Aku buang air je lah sana. Lain kali kau nak buang air ke, nak apa ke, kau beritahu kita orang. Kena kau sesat betul-betul dalam hutan ni. Siapa susah? Kita orang je susah. Alah. Leklah, gurau sikit pun tak boleh. Gurau. Yang boleh main gurau dalam hutan ni? Okey, dah. Sekarang ni masa pun dah lambat, kita gerak ni. Okey, mak mula setting ni. Jadi, sampailah kita dekat tempat camping tu. Camping, so kita orang bersiap sediakan camping tu semua. Dia dekat dengan sungai. Jadi, saya memang peminat. Saya minat mancing. Jadi saya bawa barang-barang mancing saya. Saya pancinglah di situ. Kan? Kawan-kawan saya pun pancinglah. Yang saya suka je. Sebab mana tahu boleh buat makan ke apa kan. Feeling macam kukulun macam macam budak adventure, makan ikan lah, bakar kat situ lah, apa benda. So kita pancing. Thank you.
kau eh. Okey. Apa pasal lagi, bro? Ha. Masuk tu. Pancing. Ada apa, bro? Pancing. Ni seronok eh. Kau on tak on? Kau tak lah. Kau on kau tak. Nah, 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 ambil, ambil. Upan, upan, upan. Upan, upan. Bila kita mancing-mancing, kawan saya dapat ikan. Dia dapat satu ikan. So, kita orang lelaki, kita macam compete lah each other. Compete each other nak tengok siapa yang dapat paling banyak atau paling besar. So, kawan saya dapat. Dia dapat ikan. Okey, dia dapat. So, kita orang teruskan pancing lah. Lagi 5 minit teruskan pancing. Jadi, bila saya pancing, saya dapat rasa sentap tu. Sekiranya saya dapat ikan lah kan. Dan masa sentap tu, dia berat. Dia lebih berat. Berat. Saya cakap, okey ni, saya rasa ni ikan ni. Ni ikan. So, tarik, 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 tarik. Kawan saya dah, oh, tarik, tarik, tarik. Mesti aku tolong. Alahai. Buat, tengok dulu sikit. Benda pun nak kena ajar. Ramai. Ha, ni namanya rupalah kau pun satu lah. Tanya umpan lah. Manalah aku tahu umpan cacing je. Ni rupa laut, bro. Dia keluar sikit ikan tu. Weh, siapa dapat ikan dulu atau ikan paling besar, dia menang. On tak, on? On! On boleh dia, set je. Aku ni pro lah, aku on lah. Kamu pulang belanja makan, eh? Belanja makan? Kau nak apa? Semua aku boleh belanja lah. On, eh? Okey, set lah. Siapa menang belanja makan lah, habis lah. Padahal lah. Belanja makan lepas balik camping lah. Tengok siapa dapat tu. Okey, Aris. Tengok, Aris. Sekejap. Kalak, kalak, kalak. Alamak. Aduh, boleh, 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 boleh. Bila saya tarik betul-betul, rentap, putuslah, maksudnya putus. Jadi, ikan tu macam terlepaslah. Tapi saya rasa memang berat. Betul-betul macam ikan besarlah ni kan. Tarik saya, saya reel-reel. Tengok, mata kail saya, yang saya pakai tu adalah mata kail besi tu. Besi. Mata kail tu macam tu, patah. Hal ini jadi lurus je. Dia bukan singit, dia patah. So, dalam hati saya macam, weh, ini ikan besar macam mana ni kan yang boleh patah mata kail tu? Saya pun tak tahu lah. Saya pun tak tahu. Saya macam, waktu macam, kau ni cak ayam lah apa benda tak dapat, tak dapat. Okey. Aduh, boleh, 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 tarik, tarik, buat lagi. Aduh. Tarik, 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 apa? Oh. Weh, patah mata kain aku. Di sekitar paus. Macam mana boleh patah? Paus ni. Kau buat lawak, Arit. Ini mata kain cak ayam ni. Tak boleh pakai ni. Tak apa lah. Aduh. Ni expert. Expert lah mana lah. Yang pertama, kawan saya tadi buat-buat lawak. Saya dah rasa tak sedap. Lepas tu yang kedua ni pula rasa saya tak sedap sebab mata kail besi tu patah. Lepas tu dah start malam lah. Dah start malam. Sebenarnya kita orang ni walaupun lagi kita tak tahu masing-masing seorang orang ni penakut juga. Kan? Tapi saja nak tunjuk jantan tu macam cover ego tu lah. Lepas tu dah start malam. Mengarut lah kita pasang uang api. Sajalah feeling kan dekat hutan. Kau kena nak buat uang api. Nak rasa macam lepak, main gitar ke apa benda semua. Zaman dulu, zaman dulu. Kan sekarang macam tak apa-apa benda tu. Kita lepak-lepak, makan dan semua. Malam tu tiba-tiba masa nak dekat. Dekat pukul 12 gitu lah. Saya macam dekat pukul 12. Senyap. Senyap. Pelik sikit lah. Malam tu macam dia pelik sikit. So saya macam dah start tu dalam hati saya dah zikir lah. Baca lah apa-apa yang patut kan. Allah, 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 Allah. Dah tak perlu senyap orang yang nombor. Kat dalam tu sendiri, saya rasa angin. Bila saya pusing ke sebelah, pocong dari sebelah saya. Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi. Siapa suara sedap tu? Weh, weh, geng. Dah pagi ni, weh? Ya, api. Apa dah sepanjang ni, weh? Ya. Ya.
okey tak? Ngantuk tu. Okey, Joey, tidur. Suasana tu sangat senyap. Hutan kan? Hutan mana boleh senyap? Biasanya bunyi krik-krik ke apa benda kan? Itu biasanya patutnya ada lah. Tapi tak ada. Tak ada bunyi pun. Biasanya masa kita awal-awal tu macam-macam bunyi lah. Lepas tu tak ada. Tak ada bunyi. So, saya dah macam, okey, tak mahu lah macam ni kan? Macam, apa pula ni? Ni dah kali yang masuk kali ketiga. So, saya tak nak. So, saya tak nak fikir. Tapi rasa tu ada lah. Kan, rasa tu ada. Sebab tak ada bunyi apa-apa. Sebab kita bunyi kita orang je. Kan, macam bergema tu suara-suara kita orang je. Pelik sikit lah. Malam tu macam dia pelik sikit. So, saya macam, dah start tu dalam hati saya dah fikir. Ya, baca lah apa-apa yang patut kan. Kursi semua. Dah baca lah mati lah. Lepas tu dah. Dah habis tunggu napi semua apa benda. Kita malam habis main kad. Okay, tidur lah. Tidur. So, kita orang ada satu kemah. So, nasib baik, masih baik kita orang tidur dalam satu kemah yang sama. Dia macam, okey lah, tidur lah, tidur. Eh, ngantuk lah tu. Eh, Joey, suruh tidur. Kamu buat apa ni? Lupa kan? Ha. Eh, kau masuk. Pasti okey. Eh, kau tutup lampu eh. Oi, kau ni bantal kau ke sorang? Sempit tu. Kena sikit. Oh, tu besar. Clearkan semua kat lantai-lantai tu. Okey, tidur. Jadi, korang imagine okey, kemah saya tidur di tepi sekali. Kan? Tengah Pak Al, ujung sekali Mat. Saya paling takut sebenarnya. Daripada tengah hari tu sebenarnya saya dah sangat takut. Tapi saya macam tak apa lah, buat macam relax je lah, berlakon je dekat diorang ni semua kan. Masa saya baring kat situ, tiba-tiba macam ada angin. Saya tahu bukan angin kentut. Angin bukan yang dari luar ke dalam. Kat dalam tu sendiri saya rasa angin. Lepas tu dia ada bunyi something lah, something bunyi. Tapi saya macam tak ada apa. Man salazish on the whole day here. Ya Allah, ini hamba yang ingin kita ingin memakai Tuhan. Mulai di Indonesia. Panjang, lebih panjang dari panjang dari saya. Dan sebelah pocong tu, kawan saya panggil Pak Al. So, dia orang dah tidur. Saya pusing, saya nampak ni. Saya tak tahu nak buat apa. Pipi. Baring, dia baring. Panjang. Saya tutup lah. Saya tanya apa. Saya nak pergi macam mana? Dia orang kat sebelah sana.
ke subuh lah. Masa saya tutup tu, saya takut kalau saya bersuara, saya jerit ke apa, jadi benda lain. Jadi saya tak tahu apa, saya tutup je lah dengan selimut yang tak seberapa tu sampai pagi. Paling lama lah sebenarnya saya rasa. Setiap saat tu lama betul lah. So saya tak akan buka, saya tak akan buka selagi subuh. Dalam perjalanan kereta balik ke KL, dia orang baru tanya saya. Dia orang tanya. Masa tu semua orang senyap. Semua senyap. Saya lah, saya senyap. Saya senyap. Diam saja. Lepas tu dia orang cakap, kawan saya start petik lah. Apa jadi mana tadi? Saya muka kau pucat. So, saya macam, masa perjalanan tu lah saya cerita. Kau pahal ni, Riz? Pucat semacam ni tengok kau. Semalam aku nak bocor. Laki kan, so ego lah, macam tak nak lah tunjuk lemah tu dekat orang kan, budak-budak kan. Saya tak cerita lah, lepas beberapa bulan tu baru saya jumpa macam imam. Saya jumpa imam dan tanya pasal benda ni. Tapi lepas kejadian yang tu, saya jarang tidur malam. Memang jarang tidur malam dan tak pernah tidur seorang lah. Kita semua tahu yang bukan manusia je makhluk yang ada dekat dunia, dekat bumi ni kan. Nak lagi dan tempat-tempat seperti hutan, air, dia ada penghuni yang tersendiri yang kita pun tak tahu apa. Sebenarnya jangan jadi macam kita orang lah. Sebenarnya saja macam nak tunjuk ego budak nakal kan, padahal boleh je pergi tak mana-mana, ke rumah siapa, ke hotel, ke tidur kan. Tapi tak saja nak tunjuk macam ego sebagai lelaki, masuk tempat elemen-elemen yang bukan kita, bukan tempat kita, seperti hutan kan, air semua ni, bagi salam dulu. Bagi salam. Sebenarnya banyak benda mengarut-ngarut yang kita orang buat, cuma saya tak nak ceritalah apa yang kita orang buat kan. Itulah, itu benda yang jadi kat saya. Sampai sekarang pun saya fikir kan, saya fikir benda ni sebenarnya ada ke tak ada kan, logik ke tak. Tapi ada juga orang cakap, macam ustaz ke apa cakap, kalau kita terlampau fikir sangat, benda tu akan datang lah, benda tu akan wujud. Masuk tempat orang, behave lah, behave tempat orang tu kan. Sebab mungkin dia orang rasa macam, masuk tempat aku, kau buat macam tempat kau. Macam itulah.